Buletin Didik 5 Mei bersama saya Nualifa Ghani. Salam hormat dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM memutuskan supaya semua sekolah bawah KPM di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup bermula esok hingga cuti Hari Raya Aidilfitri. Ia selepas mengambil kira kedudukan Selangor dan kedua-dua wilayah itu yang bersempadanan. Dan keputusan KPM untuk menutup sekolah adalah bagi mengurangkan pergerakan dalam komuniti dan pergerakan antara negeri. KPM dalam kenyataannya hari ini memaklumkan keputusan ini dibuat selepas mengambil kira tempoh persekolahan yang hanya berbaki dua hari sebelum sekolah ditutup sempena cuti Hari Raya Aidilfitri. Ia juga usaha untuk mengurangkan pergerakan komuniti berikutan peningkatan kes positif COVID-19. Terdahulu, Pengarah Pendidikan Selangor Izmi Ismail dalam satu perkeliling yang dikeluarkan kepada pejabat pendidikan daerah memaklumkan keputusan mesyuarat jawatan kuasa khas Keselamatan Negeri Selangor JKKNS hari ini mengesyorkan supaya sekolah ditutup bermula esok sehingga 12 Mei. Bagaimanapun, Izmi memaklumkan pergerakan pulang murid asrama sempena cuti Hari Raya Aidilfitri masih mengikut jadual ditetapkan pihak sekolah. Ia bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan murid dan ibu bapa. Pada 26 April lepas, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razie Jidin mengumumkan sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR selama dua minggu akan dilaksanakan selepas cuti sekolah Aidilfitri. Ia kemudian diikuti pula dengan cuti penggalas persekolahan. Ini bermakna pelajar tidak akan ke sekolah untuk sesi bersemuka sehingga tamat cuti penggal pada 12 dan 13 Jun depan. Pertandingan Minecraft Challenge Education Edition 2021 berjaya mengetengahkan bakat pelajar sekolah rendah dan menengah dalam kemahiran coding atau pengkodan. Pertandingan itu berlangsung pada 18 Februari hingga 31 Mac lalu dan pengumuman pemenangnya hari ini menyaksikan SJKC Lee Rubber Kuala Lumpur muncul juara dan naib juara dalam dua kategori iaitu sekolah rendah tahap 1 dan tahap 2. Dibahagikan kepada 6 kategori dalam 3 tema, SJKC Lee Rubber Kuala Lumpur merangkul 4 kemenangan menerusi Tan Liang Yu yang muncul juara sekolah rendah tahap 1 dan Lim Echen di tempat kedua. I'm Tan Liang Yu from SJKC Lee Rubber. Welcome to my Minecraft project on Malaysian Icon. Kategori tahap 2 pula dimenangi Ti Yu Hang dan Lok Juan Yi di tempat kedua. Bagi kategori sekolah menengah rendah, juara milik pelajar SMK Bandar Kuching 1, Eden Tan Zijian. Manakala kategori sekolah menengah atas dimenangi Muhammad Farid Basirun dari SMK A Tun Ahmad Shah Sabah. I will show you my system creation from Minecraft. Come to my digestive system simulator. Menurut pengarah bahagian sumber dan teknologi pendidikan KPM Mazna Abu Bakar, objektif pertandingan ini adalah untuk menyediakan murid berkeupayaan menyelesaikan masalah menggunakan coding atau kod arahan dalam bahasa pengaturcaraan. Ia juga bagi mencukil bakat dan memberi kebebasan untuk murid bereksperimen. Jadi harapan saya ialah setelah murid-murid menyertai pertandingan ini, mereka dapat meningkatkan pembelajaran dengan membudayakan keberhubungan, kolaboratif, kreatif dan pemikiran kritis dan kritis dalam persekitaran yang kaya teknologi, dan ini mampu menjadikan mereka insan seimbang yang mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Pertandingan ini juga secara tidak langsung mahu mewujud dan menggalakkan persaingan sihat. Penekanan khusus yang diberikan terhadap ilmu sains komputer seperti ini pastinya membantu usaha Kementerian Pendidikan membentuk kelompok bakat berkualiti yang mampu membantu Malaysia mencapai tahap negara berteknologi tinggi. Mengambil masa hanya 10 hari, dua sahabat baik dari Serian Sarawak berjaya menyiapkan sebuah animasi yang membawa mereka ke pesada antarabangsa. Dua pelajar, Nabiatul Dania Zulfika Muhammad Zulfadli dan Megri Sawit dari Sekolah Kebangsaan Temong Serian berjaya merangkul anugerah Best Film by Popular Jury di Festival de Cinema Escola de Alvorada, Brazil tahun lalu. Karya bertajuk Batuh Bijanji itu turut mengangkat bahasa Bidayuh. Menurut Nabiatul dan Makres, selain memperkenalkan bahasa Bidayuh, animasi itu juga mengangkat latar masyarakat Bidayuh. Animasi itu turut menekankan mesej kepentingan persahabatan. Mesej yang ingin kami berdua sampaikan dalam video filem animasi ini ialah cara untuk menghargai kawan
dan cara untuk membalas jasa kawan. Ketika animasi ini dibuat, Nabiatu dan Magres berusia 11 tahun. Mereka mengakui sanggup menghabiskan lebih masa di sekolah untuk menyiapkan animasi terbabit. Kami masa kami di sekolah dahulu pada waktu pagi dan tengah hari macam pukul 12 tu kami balik dari sekolah dan kami berehat sekejap, satu jam macam tu. Lepas tu kami balik lagi ke sekolah untuk menghasilkan animasi itu. Walaupun telah melangkah ke alam sekolah menengah, kedua-dua sahabat itu masih berminat untuk menghasilkan lagi animasi pada masa hadapan. Kejayaan itu juga membuktikan pelajar di kawasan pedalaman juga mampu menghasilkan animasi yang setanding di peringkat antarabangsa. Filem pendek animasi Batu Bijanji. Industri kreatif multimedia seperti animasi dan kandungan digital dilihat paling pesat berkembang dan membangun ketika ini. Malah menjadi antara penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi banyak syarikat di seluruh dunia. Bagi menggalakkan golongan belia mahir dalam bidang animasi sekaligus mengasah bakat mereka, Ikram Teens Johor mengadakan latihan kursus animasi secara dalam talian khususnya untuk pelajar sekolah. Menurut pengarah Ikram Teens Johor, Abdul Aziz Kamaruzaman, 13 pelajar dari seluruh Malaysia berumur 13 hingga 18 tahun telah terpilih untuk menyertai program animasi Ramadan. Setelah menjalani latihan selama 2 bulan secara online, mereka diberi peluang menghasilkan animasi sendiri untuk dikongsikan dengan orang ramai. Mereka telah diberikan latihan yang khusus dalam talian bersama beberapa syarikat animasi yang terkemuka di Malaysia ini. Ini adalah salah satu usaha untuk memupuk minat remaja dalam bidang animasi yang makin berkembang di Malaysia ini. Tambahnya, syarikat animasi yang turut terlibat dalam usaha ini ialah Creativitoon, The Pillar of Strength, Blind Spot Studio, Alif dan Sofia dan Wow Animation, Ejen Ali. Peluang ini digunakan sebaiknya oleh salah seorang peserta program, Siti Nur Auji Mardia Muhammad Karmani. Saya mula minat membuat animasi sejak saya di tingkatan 3. Dan alhamdulillah, saya dapat belajar lebih mendalam mengenai animasi. Dalam animasi ini, saya mengambil bahagian dalam membuat storyboard dan juga animate. Bahagian yang perlu saya lakukan adalah membuat karakter design, animating dan menjadi voice actor bagi karakter yang bernama Corey. Pada awalnya, saya melukis secara tradisional. Kemudian, saya snap gambar lukisan saya dan import gambar tersebut supaya saya dapat melukis secara digital dengan lebih mudah. Saya mula belajar animasi ini melalui YouTube sejak 2015 dan tahun ini alhamdulillah saya dapat memahami dan mendalami bidang animasi dengan bantuan salah satu daripada pengarah Ikram Teens melalui Instagram. Ikram Teens Johor bakal mengadakan projek animasi kedua pada Disember nanti dan remaja yang berminat dialu-alukan untuk menyertai. Maklumat lanjut boleh didapati di Facebook dan Instagram Ikram Teens Johor. Satu platform khusus bakal diwujudkan bagi membolehkan inisiatif My Digital di peringkat kebangsaan dapat diterjemah serta diselaraskan melalui pelan strategik dan pelan digital setiap negeri bagi mencapai aspirasi yang sama di bawah inisiatif yang itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata jurang pelaksanaan agenda digital antara negeri turut akan dinilai dan dipantau. Dalam satu kenyataan, beliau berkata penilaian dan pemantauan itu akan dibuat melalui satu indeks pencapaian yang bakal dibangunkan Unit Perancang Ekonomi UPE Jabatan Perdana Menteri JPM. Beliau berkata ia perlu ekoran wujudnya perbezaan dalam pelbagai aspek mengikut negeri termasuk kos membina struktur menara komunikasi dan struktur atas bumbung. Penyelarasan itu jelas beliau juga bagi merapatkan jurang digital yang wujud di antara negeri-negeri selain memastikan Malaysia terus kekal kompetitif untuk menarik pelaburan. Justru kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri penting dalam memastikan inisiatif My Digital dapat dilaksanakan dengan jaya. Mesyuarat bersama kerajaan negeri akan diadakan setiap 3 bulan bagi memastikan semua negeri akan dapat melaksanakan agenda digital masing-masing dengan berkesan.
Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno mengingatkan penganjur, peniaga dan pengunjung Bazar Ramadan dan Aidilfitri di negeri itu agar patuh prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19. Ia susulan laporan kehadiran orang ramai di bazar negeri itu mencetuskan kebimbangan penularan COVID-19. Kena ambil tindakan ini sendiri. Janganlah tunggu orang main godam baru nak bertindak. Supaya kita tidak mencetuskan kluster baru. Bazar Ramadan kah, Bazar Aidilfitri kah di Kedah ni. Kita ambil satu risiko besar untuk membenarkan sektor ekonomi bergerak. Jadi risiko ini kena diminimumkan dalam keadaan dia besar tu. Kena diminimumkan dengan mematuhi SOP. Hak ni sajalah saya minta tolong kepada penganjur, pengunjung, peniaga, siapa-siapalah yang terlibat dengan aktiviti ekonomi ini. Beliau juga menyambut baik tindakan peniaga yang menyediakan kawalan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA. Dalam perkembangan sama, menasihatkan individu yang tidak sihat seperti demam mengelakkan ke majlis tumpuan ramai. Ini katanya bagi mengelakkan penularan COVID-19. Susulan dapatan terkini yang menyenaraikan kluster baru berpunca dari tindakan ALPA itu. Dua ekor gajah betina ditemukan mati dipercayai termakan racun di sebuah kebun sayur di Kampung Ilham, Keluang, Johor. Pengarah Perkhidmatan Johor, Salman Saban berkata pihaknya menerima laporan penemuan bangkai haiwan itu kira-kira jam 5 petang semalam. Siasatan awal mendapati gajah terbabit dianggarkan berusia 5 dan 6 tahun. Haiwan itu dipercayai mati antara 1 hingga 2 minggu lalu akibat termakan racun. Bagaimanapun, siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Lokasi kejadian berhampiran Empangan Kahang adalah kawasan kumpulan gajah liar berkeliaran. Kes kematian dua gajah itu adalah yang pertama tahun ini. Sebelum ini, 3 bangkai gajah ditemui di kawasan sama pada 2019. Program titipan kasih anjuran Harian Metro bersama Kedai Ayam Mas menyantuni 3 rumah anak yatim di Perak. Dilaksana buat tahun ke-15, program itu memberi sumbangan makanan dan keperluan harian sekaligus meringankan beban mereka yang kurang bernasib baik. Menurut pengarang kumpulan Harian Metro HM Hussein Jahid dan pengarah eksekutif Kedai Ayam Mas Abdul Rahman Matdawi, titipan kasih mendekati dan menyelami kehidupan anak-anak yatim di rumah kebajikan yang memerlukan bantuan. Katanya program itu menjelajah ke 9 negeri bagi tujuan itu. Dengan kerjasama ini kita akan ke 9 rumah kebajikan atau rumah anak-anak yatim piatu dan orang tua di 9 negeri di seluruh Malaysia. Dan alhamdulillah yang ini adalah negeri yang keempat kami santuni dan kita akan ke 5 lagi negeri insya-Allah nanti sehingga selepas memanjang hingga ke selepas raya nanti insya-Allah. Pihak kami ini satu, saya rasa satu perasaan yang terujalah pada kami lah untuk lebih dapat menyantuni mereka, dapat bersama-sama mereka khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini ya. Kita tahu COVID, kesan COVID ni memang semua aspek lah, bukan kata kita, tapi lebih-lebih lagi mereka yang kurang bernasib baik. Pengerusi Yayasan Kebajikan Anak Yatim dan Orang Tua Peyatim, Abdul Wahadi Abdul Wahab berkata, pihaknya terharu masih ada yang sudi menghulur bantuan di masa pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah, kita sangat terharu dan kita sangat berterima kasih. Ada agensi-agensi besar seperti Harian Metro dan Ayam Mas ini yang sudi menyantuni, membantu dan memberi sokongan kepada anak, kepada pertubuhan-pertubuhan ataupun asrama-asrama anak yatim yang dipilih. Walaupun sedikit sebanyak, ia dapat memberikan satu orang kata inspirasi kepada kami bahawa kami percaya masyarakat sentiasa akan membantu kami. Titipan kasih adalah program tanggungjawab sosial untuk membantu keluarga miskin, anak yatim, ibu tunggal dan mangsa bencana alam dengan memberi bantuan barangan keperluan asas dan kelengkapan harian. Program berbentuk amal itu adalah sebahagian daripada usaha untuk merapatkan hubungan dengan masyarakat setempat, terutamanya mereka yang kurang bernasib baik. Program yang diadakan sepanjang Ramadan dan Syawal kali ini membabitkan rumah kebajikan di Lembah Kelang dan 9 negeri di Semenanjung.
Program membaiki basikal diperkenalkan dalam kalangan pelajar sekolah di Tasmania, Australia. Bukan sahaja pelajar berpeluang meraih mata tambahan dan kemahiran, malah ia juga membawa impak lebih mendalam dengan membantu remaja ketika mereka berdepan masalah peribadi, selain dapat menambah semangat dan keyakinan diri. Program ini bermula 7 tahun lalu di daerah Risdon Vale dan kejayaannya diperluaskan ke Huon Vale bagi membimbing pelajar, terutamanya bagi mereka yang bermasalah. Menurut koordinator program Anthony Adler, program ini sedikit sebanyak dapat memupuk rasa tanggungjawab, daya ketahanan diri dan memberi ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Particularly young people who might be struggling at school, might be struggling at home for whatever reason, facing additional barriers and things, so we get alongside of them and use the medium of bikes. Menurut Adler lagi, program ini diadakan di dalam dan di luar waktu persekolahan serta mendapat reaksi positif pelajar. Bagi pelajar pula, bagi setiap program yang dihadiri, ia dapat membantu mereka meraih lebih mata untuk rekod prestasi pelajar. In school, you don't really get to earn stuff. You just get like honours. And if you work here, it's just a lot funner and stuff. Bagi setiap program diadakan, anggota polis setempat turut menceburkan diri dengan memainkan peranan sebagai mentor kepada pelajar-pelajar ini. Dengan kejayaan dan sambutan yang memberangsangkan, program ini diharap dapat dikembangkan lagi dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Sukan. Penerjun negara Pandalela Rinong mencipta sensasi apabila meraih pingat emas pada kejohanan terjun Piala Dunia FINA menerusi acara 10 meter platform individu. Pandalela, 28 tahun, berjaya mengatasi saingan hebat dua penerjun dari Jepun dan Kanada. Pandalela menjadi sandaran negara selepas Chong Jung Hong yang cemerlang pada pusingan awal gagal melayakkan diri pada RC Finals siang tadi. Meskipun bermula agak gugup dengan kutipan 67.50 mata, pengalaman nyata menjadi kelebihan buat penerjun kelahiran Sarawak itu. Terjunan keempat Pandalela yang mencatat mata tertinggi 76.80 jelas meletakkannya di kelas tersendiri. Dengan mata keseluruhan 355.70 mata, Pandalela mengatasi saingan sengit penerjun muda dari Jepun, Matsuri Arai, yang ketinggalan 13.70 mata untuk 342 mata keseluruhan. Seorang lagi pencabar muda dari Kanada meraih pingat gangsa dengan 338.55 mata keseluruhan. Bola sepak Liga Super. Selepas dua aksi hambar, Johor Darul Takzim JDT kembali mencatat kemenangan untuk mengukuhkan kedudukan di tangga teratas. Pada aksi tumpuan semalam, JDT menewaskan pencabar terdekat Kedah Darul Aman FC 1-0 di Alustar. Kekalahan Kedah membolehkan Cengganu FC merampas kedudukan tangga kedua susulan kemenangan 3-0 ke atas UITM FC. Manakala Penang FC melepaskan kesempatan untuk sekurang-kurangnya berada di tangga kedua selepas tewas kepada Kuala Lumpur City 1-3. Pertarungan Kedah Darul Aman FC menentang JDT sememangnya dinantikan selaku dua pasukan teratas Liga. Rancak sebaik perlawanan bermula, kedua-dua pasukan bagaimanapun buntu memecah kebuntuan jaringan. Saingan kian mendebarkan selepas rehat. Ketika perlawanan bagaikan berakhir tanpa jaringan, kekasaran Renan Alves ke atas Mawadu Sumareh dalam kotak penalti pada minit-minit akhir permainan membawa padah. Ferguson Da Silva menyempurnakan sepakan penalti untuk memastikan JDT pulang dengan 3 mata, sekaligus mengekalkan JDT di puncak Liga dengan 27 mata. Sementara Kedah dengan 23 mata jatuh di tangga ketiga. Kekalahan Kedah kabar gembira buat Terengganu FC. Berasi di arena sendiri, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak, mereka mudah menundukkan pasukan tangga tercorok UITM FC. Seawal minit ke-7, tuan rumah di depan menerusi David Da Silva disusuli jaringan kedua Faisal Abdul Halim 2 minit berselang. Rahmat Makasum melengkapkan kemenangan 3-0 Terengganu FC pada minit ke-77. Terengganu FC kini di tangga kedua dengan 24 mata. Sementara itu, jangkaan Penang FC akan terus merancakkan kelompok teratas nyata meleset. Mereka yang mengejutkan Terengganu FC 4-1 sebelum ini tumpas kepada KL City FC di Ceras. Ketua pasukan KL City FC Paulo Josue mencuri tumpuan apabila meledak 3 gol bermula pada minit ke-35 menerusi sepakan percuma menarik dari luar kotak penalti. Josue kemudian menggandakan jaringan hasil sepakan penalti pada minit ke-52.
Pinang FC berjaya merapatkan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan lirik dan Ashraf Abdullah. Namun 2 minit sebelum whistle penamat, Jose kemudian melengkapkan hat-trick untuk kemenangan 3-1 KL City. KL City FC naik ke tangga ke-6 sementara Pinang FC jatuh satu anak tangga ke tangga ke-4. Sedikit mengenai aktris K-drama popular Kim Go Eun, sempena Hari Kanak-Kanak di Korea hari ini, pelakon Goblin dan King Eternal Monarch itu menderma 50 juta won atau lebih RM182,000 kepada Hospital Kanak-Kanak Seoul National University. Menurut Sompi.com, sumbangan itu bagi menyokong kanak-kanak dan remaja daripada keluarga berpendapatan rendah yang mengalami kesukaran menjalani rawatan akibat kekangan kewangan. Go Eun dalam satu kenyataan berkata dia berharap kanak-kanak terbabit dapat kembali ke sekolah dan menjalani pembelajaran seperti biasa. Dalam pada itu, Go Eun bakal muncul dalam drama baharu adaptasi kartun web popular You Miss Cells. Okay. 완성되는 거구나. 민. 그 사람을 찬을 보는군. Aksi Sukan Air Lasak Flyboard mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Noli Fagani, salam hormat dan assalamualaikum. Don't know what it's worth, and you don't know what it's worth, and you don't know what you're missing. Everybody in the right mind gonna wishin'.